Siapa sih itu, jangan terlalu kenceng ya, sih. Ah, iya, berisik banget. Aku, tapi suaraku enggak mantul kan. Asem malih ya. Eh, satu orang lagi nih. Minimal 7 lah, 7 orang. Ya jadi 5 orang. Ya, ada yang mau join lagi enggak nih? Siapa? Hostnya siapa? Host. Ini impostor siapa? Eh, kepencet. Ya udahlah, 6 orang juga. Kepencet, maaf, maaf. Udahlah, 6 orang. Ya, jadi sedikit sih. Kepencet, maaf. Gini. Ini mantul. Aku curiga sama Najya. Soalnya tadi pas pas oksigen down, enggak apa ya? Dia berdiri aja di situ, dia enggak benerin, aku yang benerin. Apa? Aku tadi ngebenerin. Terus tapi kenapa masih tetot-tetot? Apa kamu nulis kodenya grogi? Yang akhirnya 6 itu kan? Terus aku salah, malah pencet 9. Akhirnya aku ulang lagi dari awal. Tapi aku udah di situ, udah benerin. Tapi lumayan lama loh kalau masa kamu ngetik kode. Ini kalau nggak Alif lagi. Alif, jangan bohong ya Alif. Beneran. Aku itu lihat di Madby, deket Madby. Jadi spot siapa nih? Dari basement dan launchpad lurus sedikit ke Madby. Ini kayaknya Bang Jerong tidur ya, kok gak reaksi sama sekali. Sama biru tua. Tapi biasanya siapa nih? Ngapain ngevote aku coba? Kayaknya harus pindah ke main dulu supaya pada modul yang lain. Oh, jalan bareng-bareng gak bertahun tuh. Ya udah.
lampu tolong. Ih, baru menyalain lampu. Bukan aku. Apa mau self-report ah? Di mana sih aku? Tadi aku lihat pas nyalain lampu, itu aku ada report ya, tapi enggak ada mayat. Enggak, soalnya tadi aku lihat Naj, kamu kemana Naj? Aku dari locker dari kafetaria kan pertama. Habis itu aku langsung ke locker room. Ya, signalku dulu nih. Terus tiba-tiba mati lampu. Di mana mayatnya, di mana? Iya, mayatnya dia di mana? Kalau enggak salah kan aku kan dekat siapa tuh? Udah join. Nah, terus aku buat tulis dong. Yaudah, aku fix ya, aku yang fotonya. Soalnya aku terakhir lihat Indo join sama kamu Alif. Terus kamu mungkin terus aku report dong. Masalahnya bukan itu doang. Dari tadi report tapi enggak jelas gitu. Kalau Jero main baru. Kalau Bang Jero main pasti rame auto. Baru rame pasti. Banyak yang antri. Rame pasti. Iya. Tiba-tiba nih Bang Jero masuk. Terus ikut. Bang Jero kayaknya. Terus tiba-tiba Bang Jero imposter. Enggak, dia lagi nontonin liftnya Jorge. Sebenarnya Bang Jerom tuh nggak selalu imposter, tapi kalau yang dimasukin di YouTube yang imposternya doang. Dia jarang lah, ini kalau Jerom main, Jerom kalau main dia jarang sabotase yang lain, dia sabotasenya lampu aja. Iya, lampu doang sih keseringan. Iya. Kalau misalkan keseringannya lampu berarti Jerom imposter. Iya. Kalau kenapa tadi? Aduh, ini Bang Jero ketiduran ya? Enggak tahu dia ditipen mulu dari tadi, ditipen mulu kayaknya dia mata kan ngebel. Kepala mulu. Iya, dia enggak keluar-keluar dari tadi. Dia masih meratapi nasib Jenny mau ketemu Mas Hansel. Ya. Betul, aku nanya. Mas Hansel udah mau ketemu Jenny. Bang Jenny kapan ketemu Nasib? Ini. Bagi. Yang kangen main Among Us masuk ke main rumah itu lagi. Yang mau main Among Us lagi yang mau main Among Us masuk ke main rumah itu.
bagi yang mau menambah kelas masuk ke Mayu 1. Hah? Masuk ke Mayu 1? Iya, biar pada ya, join siapa tahu. Halo, halo. Halo. Oh, ini si Rock FF belum join nih. Atau udah ganti nama? Kode. KMCFBF Asia. AM KMCFBF. Kalau impost kalau impost maksudnya kalau Among Us itu apa bisa teleponan di dalam Among Us-nya, misalnya bisa terhubung kapan saja, terserah mau di setting bisa tersambung atau enggak, pasti lebih seru dijamin. Langsung berebut hati PewDiePie setiap hari upload pasti. Ini Asia kan? Enggak, maksudnya gini kan. Kan kalau di Among Us itu kan kita cuma bisa chat doang kan di dalam Among Us-nya. Nah, kalau misalnya bisa nelpon di dalam Among Us-nya pasti jauh lebih seru. Iya, tapi kalau misalkan pengen masing barang janjian sambil voice kan enggak bisa. Kan kalau masuk ke main satu pasti banyak yang join. Ya. Ini mulai atau tunggu 10 orang? Tunggu aja dulu. Oke. Wih, banyak yang join. Tumben. Ini room enggak di privat ya, room-nya? Ya. Di privat kok. Itu yang masuk anak-anak di sekolah. Iya. Ya, tapi saya pernah gak sengaja masuk room private karena saya kebetulan benar masukin kodenya. Kode. Disconnect. Ada di chat. KMCFBF. Tuh udah saya chat. Ya, jadi turun 6 orang. Oh, tadi disconnect. Loh, kok 5 orang? Oke. Yaudah deh, 9 orang mulai deh. Di Discord kalau misalnya mute itu apa ya? Apa? Kalau mau nge-mute tapi nggak usah, tapi nggak usah loh. Harus pakai baik gitu. Bisa, di, pakai push total kayak aku nih. Itu gimana caranya? Ada di setting. Tentuin kayaknya mau yang mana, kamu pengen ngomong. Kalau aku sih. Udah ya, mulai aja ya, gak nambah-nambah. Atau 8 orang. Halo. Terserah sih, terserah. Oh, ya udah 9 deh. Sabar dulu. Tapi nggak usah penuh 10 deh, mungkin kelamaan.
Ya. Gimana nih? Mulai atau Jeremy tunggu? Katanya mau ikutan. Hah? Jeremy katanya mau ikutan, kan? Oh. Oke. Mau 9 orang nih. Gimana nih? 9 atau 10? 9 aja. Ya udah. Ini takutnya disconnect. Udah susah-susah ini bikin 9 orang. Kalau bisa tasnya banyak-banyakin jadi biar. Sebentar, aku itu mulai dah. Bentar ya, bentar ya. Masih main dah. Terang kok. Dengar. Aku tahu kayaknya siapa nih. Maximus, ya. Ngapain tadi? Ya. Ya. Kenapa? AFC. Ya. Tadi aku lihat ada yang ngepen di yang asal-asal itu. Cuma nggak tahu siapa. Ya. Disconnect. Aku lihat si yang tadi ya, aku angkat telepon dulu. Aku orang. Ini masih main kah? Iya, bentar lagi beres. Gak apa-apa. 2 menit lagi. Thank you.
Udah. Kamu tuh dari mana BTW? Kan kamu gak ada di situ kan? Bocor. Aku di pintu masuk kafetaria. Astaga, habis selesai itu. Di ini di kafetaria, di depan. Depan itu yang ini Budi atau Titi itu kayaknya gemar deh. Suaranya. Aku terpaksa unmute. Kenapa pada ada sedihnya? Ini suaranya ada yang Aku juga nggak tahu. Ini aku di kalau mau ngomong di Kalau nggak ngomong di mute. Ini by the way kita spot loh. Oh, enggak boleh skip food ya. 10 detik terakhir, gimana sih?